Kita hidup di dalam Islam, kena duduk sabar dengan go tu, dengan go ni. Dengan hukum tu, hey, kita kena junjung. Junjung artinya, kita kena terima dengan penuh hati dan penuh keikhlasan. Otak kita, hati kita, perasaan kita. Alhamdulillah. Sunnah Nabi SAW, kita pun kena terima. Jangan waswah walaupun sikit. Ini tanda katanya orang tu orang benar-benar nak kepada agama. Tapi kalau sekira, kalau saja ni, hak tu heraya, dia ambil hak secocok dengan nafsu. Hak pasang tak secocok dengan nafsu, belah. Walaupun dia tak ada disebut dengan lidah dia, dengan mulut dia. Tapi dalam hati, dia duduk royak ke diri sendiri. Aku tak say hak tu. Aku nak hak ni. Sunnah Nabi pun lagu tu juga. Nak ambil hak pasang secocok dengan nafsu dan hak orang duk buat. Tapi hak nampak katanya, eh, hak ni tak munasabah ni tempat kita. Walaupun orang tu dia tak kecek, tapi dalam hati dia dia duk sebut lagu tu, itulah yang Nabi raya dalam satu hadis. La yu'minu ahadukum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. Ayat 23 sampai 25 surah As-Sajdah. Masuk tajuk baru hubungi dengan Nabi Musa dan preha-preha yang berlaku pada zaman dahulu, serta Allah Ta'ala tunjuk atau pengoyak bahawa Allah lah akan buat keputusan di antara mereka dan semua manusia gapo betul gapo salah atas dunia ni melalui rasul-rasul. Tetapi setelah rasul mati dah, maka manusia kena berpegang dengan kitab. Akhir sekali Allah buat keputusan, iaitu nya di akhirat. Gapo yang manusia dok khilaf, dok selisih faham, maka semua tu akan dihukum siapa salah siapa benar. Ayat 23 Allah Taala firman, dan demi sesungguhnya kami telah memberikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Sebagaimana kami berikan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad. Maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya. Maknanya, mung terimalah ajaran daripada Allah. Ni utama sekali, royak kepada Bani Israel pada zaman dahulu. Begitu juga royak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitunya terimalah Quran, ngajilah Quran. Kalaulah kitab zaman-zaman dahulu yang diberi kepada Nabi itu, Nabi ni dipesong, digleweng isi yang ada di dalam kitab-kitab mereka, maka aku jaga Quran sampai hari kiamat, hei umat Islam semua. Gitulah. Maka janganlah engkau ragu-ragu menyambut dan menerimanya, dan kami jadikan kitab Taurat itu hidayah pertunjuk bagi kaum Bani Israel. Pas kita zaman sekarang ni nak baca kitab Taurat boleh tak? Boleh, tak ada apa. Tapi kena pergi kejap hak kita dulu lah. Hak kita jangan duduk gonye, jangan duduk glewing, peheh tak peheh. Pergi duduk baca hak lain. Takut-takut punuh akidah tu. Hak kita sendiri lagi kita tak kejap. Apatah lagi kita nak pergi ambil hak orang ataupun nak pergi ambil ajaran agama lain, mari hidup baca 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 untuk nak peradab khamru, okey. Tapi kalau dia hak kita, kita tak kejak, takut kita
apa jigeluh masuk di dalam agama asing, takut-takut kita pula jadi waswah ha agama kita. Allah Taala ayat katanya, kami jadikan kitab Taurat sebagai petunjuk hidayah bagi Bani Israel. Tak ada ayat kepada seluruh umat. Tapi Quran adalah untuk semua manusia sampai hari kiamat. Nota kaki 142 ni. Ayat ini dan yang berikutnya menerangkan bahawa turunnya wahyu kepada nabi-nabi itu bukanlah suatu perkara yang belum pernah berlaku. Kedua, kitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala adalah untuk menjadi hidayah pertunjuk. Ketiga, sesiapa yang menerima kitab itu dengan sempurna, berhaklah ia menjadi pemimpin jika ia berusaha dan bersabar. Ini adalah dia hurai untuk jadi jelas lagi ayat. Allah firman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةِ. Dari kalangan bani-bani Israel zaman dahulu, adanya orang yang Allah pilih. Tapi ramanya Allah Ta'ala tak pilih dan duduk di dalam kesesatan. Dipilih di sini menjadi pemimpin dan buka hidayah pertunjuk. Bukan semua Bani Israel sesat belakang. Ada setengah-setengah. Seperti mana Baba Syari kita baca saat ini dalam akhir-akhir Surah Al-Imran. Alhamdulillah. Allah Ta'ala raya katanya, setengah-setengah daripada Bani Israel, orang Yahudi, orang Kristian yang kita namakan mereka itu, ada setengah-setengahnya yang beriman. Terutama sekalinya ketika turun Nabi Isa alaihi salam ke atas dunia ni, bukan sikit orang Kristian, orang Yahudi masuk Islam. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan kitab, duk baca semua dalam kitab Injil, kitab Taurat. Bila turun Nabi Isa, ni lah kuncing. Ni orang-orang Yahudi akan kecek dan akan sebut. Katanya, hak dia duduk tunggu-tunggu kedatangan yang sebenar. Apabila Nabi Isa kecek, royak dan tegak kebenaran di atas muka bumi, maka kau lebih percaya lah lagi. Sebab tu mereka ada setengah-setengah yang beriman kepada Allah, kepada Rasul dan tegak di atas kebenaran. Dulu-dulu pun lah, zaman dulu pun lah getulah juga. Dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin, membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami. Maknanya, agama yang dianuti oleh sejak daripada awal Nabi Adam dulu sampai ke zaman mereka. Alhamdulillah, selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu. Ni tu herayat katanya, lama sabaru. Selama mana mereka itu sabar. Kita pun duduk di dalam Islam pun kena sabar juga. Bukan sikit. Kita hidup di dalam Islam kena duduk sabar dengan gotu, dengan goni, dengan hukum tu hai. Kita kena junjung. Junjung artinya kita kena terima dengan penuh hati dan penuh keikhlasan. Otak kita, hati kita, perasaan kita. Alhamdulillah. Sunnah Nabi SAW, kita pun kena terima. Jangan waswah walaupun sikit. Ini tanda katanya orang tu, orang benar-benar nak kepada agama. Tapi kalau sekira, kalau saja ni, hak tu heraya, dia ambil hak secocok dengan nafsu. Hak pasal tak secocok dengan nafsu, belah. Walaupun dia tak ada disebut dengan lidah dia, dengan mulut dia, tapi dalam hati dia duduk royak ke diri sendiri. Aku tak sihat tu. Aku nak hak ni. Sunnah Nabi pun lagu tu juga. Nak ambil hak pasang secocok dengan nafsu dan hak orang duduk buat. Tapi hak nampak katanya, eh hak ni tak munasabah ni tempat kita. Walaupun orang tu dia tak kecek, tapi dalam hati dia dia duduk sebut lagu tu. Itulah yang Nabi royak dalam satu hadis, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Masih tidak berimeh lagi seseorang sehingga hawa nafsu dia, perasaan dia, otak dia boleh ikut semua gapo hak aku duk ajar, aku duk wayak, aku duk sebar. Bermaknanya kalau sekiranya kita tak boleh terima tem-tem ajaran Nabi, walaupun kita duk mengaku katanya kita
sunuh ataupun kita duk berpegang dengan ajaran Nabi, hadis ke apa, belum lagi kita berimej dengan sepenuh. Allah Ta'ala tamni kata kepada orang-orang Bani Israel pada zaman dahulu, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd, adakah mung nak ambil, nak pegang, nak percaya kepada setengah dan mu nak tahu setengah? Ni Allah Ta'ala rakyat kepada Bani Israel pada zaman dahulu. Tamlik juga orang-orang Bani Israel, atakmuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Adakah mung duk suruh orang buat benda baik tapi mung sendiri tak buat benda hak kamu duk suruh orang, sedangkan kamu duk baca kitab hari-hari. Kitab di sini bukan nangsa pelapla dah, bukan nangsa tamada dah. Kitab di sini artinya kitab Allah. Pak kita kiyah daripada orang Yahudi tu yang kata pada zaman dahulu, mari kita kata kepada diri sendiri, duk ngajar orang, duk ceramah, duk baca kitab gong-gong. Tapi tua sendiri tak buat supaya dengan hak duk ngajar, hak duk ada di dalam kitab. Tuhan pun tanya, afala ta'qilun, bakpo kamu tak mikir, tak guna akal fikiran kamu? Jadi walaupun ayat ataupun hadis yang Nabi sebut hubungi dengan orang-orang zaman dulu, tapi semua ayat Quran kita kena tunjuk kepada diri kita sendiri. Yang hidup gambar katanya, oh tu heraya reung rau zaman dulu ni, reung rau ti keut khun nai samai kon, man bade kiao khong kap rau mae tae noi. Ini jangan sama sekali. Walaupun ayat tak ada, kita berasa katanya tak ada kiao khong dengan kita, tapi hak sebenarnya walaupun orang kafir sekali pun hak tu heraya di dalam Quran, kita kena berasa katanya kalau sekiranya kena atas pada kita peristiwa ni, lagu ni dan sebagainya. Ini Allah rakyat kepada kita untuk jadi utahon penbot rian alamka kepada kita untuk kita guna. Alhamdulillah Allah pun rakyat dengan sebab apa? Sebab mereka itu sabar. Orang zaman Bani Israel dulu, mari siapa sekarang ni ada lagi orang yang Allah Ta'ala masuk Islam. Sebab tu boleh kita tengok dalam berita ke dalam apa, paderi-paderi. Nah, orang-orang hendak jadi, kalau gambar tu imej dalam agama mereka, bong ngaji. Orang yang Allah Ta'ala buka hidayah, dia masuk Islam. Masuk Islam. Nah, tempat kita jari kita nak tengok. Nah, caw awat masuk Islam. Tokca masuk Islam. Ada juga lama-lama sore orang-orang kafe masuk Islam dengan apa? Dengan sebab dia ngaji, dia baca, dia semacai masuk Islam. Jari kita tengok tempat kita. Galiknya, orang tempat kita dok gi dakwah, dok gi royak tu pun terbuangkan patana langcak ti pok kau rap Islam tu. Kena ada soalan sokmu. Lepas daripada orang caw kau ke orang kafe, orang apa masuk Islam, lepas pada tu nak patana hidup dia lagu mana, nak jadi dia reti Islam. Kita orang Islam hari-hari lagi kena duk ngaji, kena duk betul sokmu. Takut-takut silap akidah kita, pegangnya kita, amalan kita, cara hidup kita. Apatah lagi orang yang duduk dalam cema, dalam seluk. Kita mari pak baru mandi ya dia. Tu saya wak misal. Baru mandi sekali go bru cuci. Lepas pada tu boleh jadi huan kelapai su wong condem. Boleh jadi. Mana wak gano? Dia baru masuk Islam, tak reti apa sekarang lagi, orang tinggal dia. Tak ada cara. Hab gitulah. Kita klik kepada ayat semula nah. Dengan sebab kita sabar nilah. Sabar dengan apa? Sabar dengan amalan, sabar dengan orang, sabar dengan harta benda, sabar dengan anak, sabar banyak kita kena sabar. Masya-Allah. Duduk atas dunia ni dari lahir sampai mati kena sabar. Sabar bukan arti tekah nak marah kat orang saja. Tapi sabar dalam semua hal, tiap-tiap perkara kena sabar belaka. Itulah Allah royak kelebihan bagi orang yang sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya dibalas balasan pahala dan ganjaran kepada orang-orang yang sabar di akhirat sikit lagi
dengan tidak kena hisab dah. Masya Allah. Ni, nah, kita ambil dalam ayat ni menjadi seru masuk di dalam jiwa kita dalam menjalankan tugas itu, serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami. Gitulah. Kita orang Islam pun macam itulah. Walaupun ayat ni nampak umumnya tu herayat kepada Bani Israel pada zaman dahulu, tapi kita alhamdulillah yakin dengan Quran, yakin dengan ajaran Nabi dan mengikut penerengi para ulama. Alhamdulillah. Akhir sekali ayat yang ke-25. Allah ayat pertentangan antara satu golongnya dengan yang lain itu. Apa? Ada duk khilaf, duk tekan, duk ayat katanya mung kena aku salah, mung aku salah, mung kena lagu tu lah. Dia jadi biasa, jadi fitrah. Kuam lak lai, kuam kat yang atas muka dunia ni sapakah hari kiamat. Benda biasa. Kita kena pehel katanya benda ni pentamacat. Lepas tu hak Nabi besar, innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya orang yang hidup lepas pada aku mati, dia akan boleh tengok tiap-tiap masa sampakah hari kiamat. Apa tu? Ikhtilafan kathira. Perselisihan yang sangat banyak. Kalau selisih tak balah tak apa. Orang tu hak buat ni, dia jarang sangat nak jadi setuju molek. Jarang. Dia adalah khilaf sikit sebanyak. Laki bini lagi tak serupa. Ha, tu kita gambar hak tu. Walaupun setakat mana baik orang pun, tapi dia tak leh. Ya tak ada kali hak pasal masuk belako baik semua, tak ada. Dia kena ada khilaf sikit sebanyak. Khilaf ni menjadi benda biasa. Faham kat ye? Tapi jangan bawa siapa kau baloh takir, siapa kau putuh silaturrahim. Maknanya tak boleh. Itulah yang Allah Ta'ala rakyat katanya, inna rabbaka huwa yafsilu bainahum. Allah lah tu hemung lah, hey Muhammad, akan buat keputusan yaumal qiyamah. Lama dah nak boleh. Kita nak pergi dengar siapa betul, siapa salah ni. Kalau zaman Nabi dulu tak apalah, Nabi dia ada. Nabi boleh buat keputusan. Bawa Nabi mati dah, siapa nak buat keputusan? Memang kita yakin katanya ketua lah. Tapi tu pun dia tak serupa dengan zaman Nabi dulu. Kau zaman Nabi, Nabi dia panggil apa? Cikat. Perkataan Nabi tu dia tak ada siapa yang waswah kau gapo dak. Tu pun dia ada lagi zaman Nabi. Ada orang pasal nak kata bodoh pun boleh jadi bodoh lah. Dia pergi kecek depan Nabi. Nabi tak ada ni. Nabi keguk muka. Nabi tak ada ni, buat lagi ni. Jadi kena teratok atas diri dia tu, dia mula nak rabat. Ya. Nabi apabila mula kenyuk muka dah, Nabi tak marah. Tapi dalam perasaan Nabi apabila berubah muka dia tu, sahabat-sahabat yang duduk keliling, ya cek katanya, Nabi tak cok benar ni. Nabi nak marah ni, orang kecek lagi ni. Sehingga Nabi sebut, siapa lagi tak adil kalau dia, siapa lagi nak pergi adil lebih daripada hak aku buat keputusan. Bermaknanya, mung duduk peher katanya, aku tak adil kau. Itulah, aku seadil-adil. Ha, tu. Nabi nak ayat lagu tu, tapi apa mung tak peher? Hal gitu lah. Atas dunia ni kat yang banyak. Politik pasal politik. Ugamo pasal ugamo. Padahal benda ugamo ni tak ada kena duk khilaf. Buka dada, buka otak wilwah. Selama mana ada dalil, ada pendapat, rakyat katanya boleh. Orang ni nampak lagu ni, orang ni nampak lagu ni. Bukan orang learning, orang zaman dulu lagi. Beribu tahun dulu lagi. Sebab tu boleh timbul mazhab tu. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Sauri, mazhab tu, mazhab ni banyak. Bukan pak mazhab dah, tapi pak mazhab ni hok ramai orang senap senun, orang duk pegang. Tapi mazhab lebih pada tu banyak lagi. Itulah timur mazhab. Lepas tu kita orang hok nak patibat ni, kita kena sangkat so mazhab tu. Ha, ni kecek lagu ni, ada setengah-setengah orang yang tak setuju. Ah.
Kita mazhab Syafi'i. Duk pergi royak katanya, tak ada kena pergi mazhab Syafi'i. Saya tak ada maksud lagu tu. Saya nak royak katanya, nanti kita ngaji, wipahe, wireti, duduk di kita sendiri nak pilih mazhab mana-mana. Mazhab Hanafi, mazhab kita juga. Syafi'i hak kita. Semua berlaku, hak kita berlaku. Cuma duduk di, siapa orang yang ngajar, duduk di royak katanya, eh kita pada mazhab Syafi'i sudah. Hatulah orang tempat kita pakat duk royak duk kecek to royak katanya kita orang mazhab Syafi'i. Jadi seolah-olah katanya mazhab lain bukan hak kita. Jadi supaya tak kena hak lain. Padahal kena belaka. Panjer. Insya-Allah kita hubung semula, ulas semula ayat 25. Ha hukum dan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat sikit lagi. Siapa betul, siapa salah, atas dunia tak ada kan makan. Tapi buat akhirat sikit lagi, pakat ho belaka. Ho lagi tu, ho. Walaupun atas diri kita sendiri pun, pakat ho belaka. Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.